a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Halo sobat, baik laki bone dimanapun berada. Sekarang saya sudah berada di SMP Idrisiyah, Pak ya. Dan kebetulan hari ini ada Bapak Arfan selaku kepala sekolah di sini. Nah, mungkin teman-teman kita mau tanya sebentar ini. Kebetulan hari ini kegiatannya ada kegiatan apa sih, Pak? Halo sahabat Lucky Borneo Kaltara. Pagi hari ini kita mengundang Bang Boy Lucky Borneo untuk mengisi materi kegiatan dalam rangka latihan dasar kepemimpinan OSIS SMP Idrisiyah masa bakti 2022-2023 gitu Bang. Luar biasa. Jadi memang nih teman-temannya Bapak Arfan hari ini mengundang kita. Kebetulan hari ini ada pembentukan karakter gitu Pak ya. Pembentukan karakter kepemimpinan untuk adik-adik OSIS kita di SMP Idrisiyah kilometer 12 Tanjung Selor begitu Pak ya. Dan ini jujur pengalaman pertama saya nih teman-teman untuk menjadi pembicara nih. Waduh. Semoga hari ini semua berjalan dengan baik dan kita bisa menjalani semuanya dengan banyak ilmu yang bisa didapat oleh adik-adik kita juga ya. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik kita. Amin. Seperti itu. Oke, teman-teman, ikutin kegiatan selanjutnya. Salam kebaikan. Grogi nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dulu buat kalian semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi yang cerah hari ini, di tengah-tengah kita sudah hadir orang yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bang Boy dengan tema materinya konten kreator khususnya di dunia YouTube, dengan channel YouTube Lucky Borneo. Aplaus dulu buat kita dengan Bang Boy. Oke,
melihat adik kita untuk menjadi host begitu, Bang. Mau menjadi host belajar bagaimana mengungkapkan materi gitu dengan teman-temannya. Jadi kita panggil dulu ya adik-adik kita ya. Sekarang adik kita mau belajar jadi host nih, teman-teman. Kita lihat bagaimana adik kita ini tampil di depan kamera. Wah, monggo. Silakan. Teman-teman boleh tepuk tangan dong, biar semangat ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sedang bersama Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Uci dan Nika Sari. Saya berasal dari Tarakan, Jawa Tengah. Ini dari kelas berapa? Dari kelas 8. Tinggal di Tarakan bagian mana? Jawa Tengah. Bersaudara berapa? Saya bersaudara di anak keempat dari 5 saudara. Orang tua teman-teman ini usianya sudah teman-teman, semoga kita harus berdoa supaya orang tuanya tenang di alam sana. Amin. Dan keluarganya sehat walafiat. Amin. Dari saya akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adik siapa namanya? Ya, Jeffrey. Mas Jeffrey. Tadi Udin, Mas. Iya. Tadi Udin. Adik Udin. Jadi Udin ya. Oke, jadi teman-temannya adik Udin tadi namanya. Jadi adik Udin hari ini ingin belajar langsung di depan kamera Lucky Borneo bagaimana dia akan nge-vlog lingkungan sekitar sekolah sini bersama dengan teman-temannya. Oke, adik Udin sudah siap? Nge-vlog. Wah, namanya keren banget nih, teman-teman. Silakan dilanjut. Hari ini kamera diambil alih oleh adik Udin langsung, teman-teman. Oke, selain itu kami di sini juga menuntut pendidikan di pondok pesantren ya. Bangun tidur sampai tidur kembali pun sudah diatur dengan peraturan yang ada di pondok pesantren. Jadi kita di sini pun sudah dilatih disiplin ya. Oke, selain itu untuk teman-teman yang berada di luar sana yang pengen mondok, silakan datang aja di pondok pesantren kami ya. Ini namanya siapa nih? Marsandi. Ini Ferdiansyah. Oh ya. Faki. Kalau ini siapa? Ahmad Rafian Soleh. Kalau ini? Edi. Kalau ini? Zidan. Dari mana asalnya Zidan? Tarakan. Oh, Tarakan. Kalau ini? Saski. Iya. Dari mana Saski? Dari Tarakan juga sama kayak Zidan. Iya. Kalau yang ini? Alfi, kenapa tunduk Alfi? Karena ini yang belakang ini siapa nih? Ludin. Asalnya dari mana Ludin? Berau. Beraunya di mananya? Berau, Kampung Maluang. Kampung Maluang. Ini siapa namanya nih? Rahman. Rahman atau Rahman? Rahman. Oh, Rahman. Asalnya dari mana Rahman? Tarakan. Sama kayak Zidan, kayak Saski juga tadi. Beda kampung, jangan malu-malu. Kalau ini siapa namanya nih? Ya tutup mukanya, tidak apa-apa. Siapa namanya? Rizky. Asalnya dari mana Rizky? Dari Tanjung. Tanjung mana? Tanjung Selor. Bukan Tanjung Balas. Bukan. Asalnya dari mana, Mas? SP9. Sama kayak saya ya? Iya. Ngerti teko nih. Hobinya apa, Mas? Olahraga. Olahraganya apa? Oke. Silat. Mau jadi vektor ya? Enggak tahu juga. Atau jadi seni? Ikuti alurnya ya. Namanya siapa nih? Adit. Nama panjangnya? Nama gue Aditya Putra. Cita-citanya jadi apa, Adit? Enggak tahu. Ini siapa namanya nih? Nanda Hardi Barokah. Nanda Hardi Barokah. Asalnya dari? Sekatak. Sekatak mana? Uji. Jauh gak? Jauh. Iya. Hobinya apa, Nanda? Main bola. Biasanya sebagai apa?
Sembarang. Tapi enggak bisa kiper. Oh. Cita-citanya apa, Nanda? Belum bisa ditentukan. Belum ditentukan. Oh, belum ditentukan. Mungkin itu tadi sebagian dari teman-teman saya. Harapan saya semoga teman-teman saya nanti kelak bisa mencapai cita-citanya. Amin. Dan semoga kelak bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi adik Udin, teman-teman, sudah memberanikan diri belajar menjadi seorang vlogger seperti itu. Dan kita lihat semangat mereka dalam nge-vlog ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Walaupun masih sedikit ada rasa malu gitu. Ya sama seperti saya awal dulu juga masih malu-malu, teman-teman. Cuma hari ini setelah berjalannya waktu pasti akan menjadi terbiasa seperti itu ya. Jadi tadi adik kita sudah memberanikan diri luar biasa sekali. Nah, sekarang ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lela Tunuria. Wah, luar biasa, dari kalimatnya tegas banget ya, cocok banget jadi vlogger. Kamu cita-citanya jadi apa, Dek? Cita-cita kepengen jadi guru. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong, jadi guru ya. Jadi hari ini adik akan belajar nge-vlog, memperkenalkan teman-temannya yang di sebelah kanan ya. Nanti kita serahkan langsung pada adik Layla, teman-teman. Yo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengenalkan teman-teman saya yang dari pondok. Dari sini. Kenalkan, nama saya Kalisafa Nabila. Biasa dipanggil Nabila. Berasal dari Tarakan, Jatah Laut. Habis saya bareng cita-cita saya pengen jadi dokter. Ya, amin. Oke, yang sini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Uci Dupi Cesari. Saya berasal dari Tarakan, Jawa Tengah. Sekampung dengan Nabila. Hobi saya latihan pencak silat. Cita-cita saya menjadi kuat. Siapa? Perkenalkan, nama saya Vanessa Lia Zahra. Cita-cita saya montir, hobi berkebun, umur 15 tahun. Min. Perkenalkan, nama saya Silwa Jumera. Ini cita-cita jadi guru. Umur saya 14 tahun. Ya. Siapa, Mbak, namanya? Daniela Putri. Yang keras, Mbak. Yang keras dong. Nama saya Daniela Putri, biasa dipanggil saya kelas 8 SMP. Cita-cita saya menjadi pekerja kantoran. Amin. Siapa namanya nih, Mbak? Perkenalkan, nama saya Layla Salamualaikum. Asalnya dari Sepunggur. Bukannya rubahan. Amin. Yang ini, siapa namanya? Mbak Cantik. Perkenalkan, nama saya Najwa Halimata Sadia. Umur saya 13 tahun. Saya mempunyai hobi membaca. Cita-cita saya menjadi polwan. Amin. Ini lagi yang Mbak Cantiknya lagi. Banyak yang Mbak Cantik. Saya dari Tanjung Parastara. Umur saya 14 tahun. Cita-cita saya jadi pendakwah. Amin. Siapa lagi namanya, Mbak? Perkenalkan, nama saya Nina Wulan Fitri. Asal dari Sepunggur. Umur saya 15 tahun. Cita-cita saya jadi guru. Amin. Oke, teman-temanku, semoga harapan saya dari pondok ini adalah semoga maju banyak siswanya dan teman-teman saya semoga mencapai cita-citanya. Oke, teman-temanku sekalian, harapan saya dari pondok ini semoga pondoknya bisa berkembang maju dan muridnya lebih banyak daripada yang sekarang. Amin. Di sini adik-adik kita juga belajar bagaimana menguasai kamera di depan. Nah, tadi kita sedikit koreksi ketika kita nge-vlog. Cara untuk nge-vlog adalah mencoba supaya dia tetap stabil seperti ini. Nah, begitu ya. Pandangan kita tetap di kamera. Tidak boleh terlalu dekat seperti ini, ntar jerawatnya kelihatan. Nggak boleh juga terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, terlalu capek ya. Usahakan ini menekuk sedikit begini. Nah, ini udah kondisi pas seperti gini. Pas nggak nih kira-kira? Nah, ya begitu. Jadi ini agak menekuk sedikit begini sehingga ngepasin cara. Nggak boleh terlalu kencang begini.
Ini bakal keram nanti tangannya, ya kan? Bakal keram tangannya. Jadi harus ditekuk sedikit dan kondisi harus tetap tegak seperti ini. Tidak boleh terlalu di atas. Ya sekali-sekali atas kalau misalnya keadaan banjir, kita ngeploknya di atas. Kalau misalnya keadaan terlalu tinggi, kita ngeploknya dari bawah. Nanti matahari yang dilihat. Paling pas adalah kondisi rata seperti ini. Terus kuasai materinya tentang apa? Terutama pengenalan diri. Misalnya seperti itu. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya dengan Boy, laki Borneo. Hari ini saya mengunjungi sekolah SMP Idris ya, Tanjung Selor. Seperti itu ya. Kebetulan di sini ada adik-adik kita luar biasa sekali. Mereka hari ini belajar banyak tentang metode ngevlog yang baik seperti apa. Kebetulan saya memiliki sedikit buat mereka, sehingga semoga ini semua bisa bermanfaat buat mereka nantinya ke depan. Semoga ya kalau mereka memang bercita-cita menjadi vlogger, semoga mereka bisa lebih baik dari saya seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan tari. Semoga tayangan dapat bermanfaat buat kita semua dan menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Salam kebaikan.